Hello, assalamualaikum. Selamat petang, selamat malam. Penasaran tengok rice cooker saya ada minyak. Kita tengok apa yang akan saya lakukan ya. Ini makan malam. Yay. Saya buat telur dadar. 2 biji ya. Saya buat telur dadar. Mudah saja. Kita masuk, kemudian kita tutup sebentar ya. Kemudian balikkan, tengok hasil dia cantik kan. Sama seperti kita masak di atas kuali biasa juga ya, di atas dapur biasa juga. Siapa kata rice cooker tak boleh masak? Rice cooker boleh masak apa saja. Okay, welcome to my channel. Okay, resepi kedua, menu kedua ialah terang. Tumis bawang dulu, bawang putih, bawang merah, cabai rawit hijau sampai dia garing ya. Biarkan dia garing. Lepas tu kita masukkan sayur kangkung. Malam ni saya masak sayur kangkung. Nah, tadi tengah hari saya makan kangkung pun sedap, so rasa tak puas makan, so saya beli lagi. Saya masak lagi untuk makan malam. Okay, kita masuk dalam tu. Kita seperti biasa kita gaul-gaul, letak sedikit air untuk kuah ya. Tak payah banyak air, hanya sedikit saja untuk bagi dia sedikit kuah. Kemudian gaul-gaul-gaul seperti biasa. Okey, jangan lupa masukkan satu sudu teh serbuk perisa secukup rasa Maggi ya. Tak payah banyak, sikit saja. Cukup untuk memberi rasa saja. Kerana secukup rasa tak perlu letak garam, letak aji, kerana dia dah cukup ya. Semua rasa ada dalam tu. Asin dia semua dah. Okey, kita gaul lagi sampailah sayur menjadi layu. Tak perlu layu sangat ya, kerana tak sedap makan kalau sayur yang terlalu layu. Okey, kita lanjut gaul-gaul-gaul lagi. Lupa gaul-gaul-gaul. Mudah kan? Masak telur boleh, masak lauk boleh, masak sayur boleh, masak nasi boleh, semua boleh. Itulah rice cooker serbaguna saya. Tada, inilah hasilnya tadi. Telur dadar dan sayur kangkung. Sedap kan? So itulah menu makan malam saya. Okay, bye. Itu saja saya nak kongsi dengan teman-teman semua. Jangan lupa like, share, subscribe. Kalau yang belum subscribe, tu subscribe dah. Kita berkawan, berteman. Ya, ada salah ya, kerana subscribe itu gratis, percuma saja. Okay, bye.